Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto memberi sinyal bahwa pertemuan antara Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto digelar usai seluruh proses gugatan sengketa pemilu selesai di Mahkamah Konstitusi. Megawati diakui masih terus mencermati proses yang tengah berjalan baik di MK maupun di PTUN, serta menaruh harap pada sikap kenegarawanan para hakim konstitusi. PD Perjuangan itu memegang prinsip-prinsip yang fundamental, di mana terkait dengan kecurangan pilpres kan sedang diproses melalui Mahkamah Konstitusi, ada juga sidang terkait dengan PTUN, sehingga tentu saja momentum kalau pertemuan itu adalah setelah seluruh tahapan-tahapan itu dilakukan. Yang penting tidak ada persoalan secara pribadi antara Ibu Mega dengan Bapak Prabowo, mengingat secara kesejarahan memang tidak ada masalah. Tetapi skala prioritas utama saat ini telah mengawal seluruh gugatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.